Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau memberikan review ke kalian mengenai marshmallow yang lagi viral. Viralnya sih mungkin karena ada yang ukurannya sangat gede, kayak 5x5 gitu ukurannya. Tapi ini dari berbeda brand dengan yang gede itu. Aku beli yang varian lain, cuman sama-sama marshmallow. Jadi aku beli dari Mellow Magic Marshmallow. Yes. Kalau kalian mau tahu reviewnya seperti apa, keep on watching. Jadi guys, sebelum aku mulai ke video reviewnya, aku mau unboxing ya dulu. Yes, aku mau unbox. Set. Ini harus basic ya. Tadi udah dipotong. Ya, agak membingungin. Jadi potong tapi nggak bisa ngebuka. Gimana ceritanya sih? Oke, ini agak aneh sih. Nggak sakit sama sekali. Jadi ya ada aluminium foilnya gini. Sebenarnya ini bubble wrap sih. Terus ada kartu nih varian rasanya guys. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yes, nanti aku akan bikin review terpisah ya. Jadi gambar, kok gambar bentukannya kayak gini guys. Cantik banget warnanya. Kalau kalian mau tahu reviewnya seperti apa, keep on watching. Aku mau unboxing dulu. Ya, oh, yay. Guys, aku beli mix 8 rasa dan di rasa pertama aku akan buka dulu si kotak yang pasti karena ini nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka, nggak bisa dimakan kalau belum dibuka. Cantik-cantik banget, sumpah warnanya nggak paham lagi. Guys, you wanna see that? Parah, anjir, ini cakep banget cok, cakep-cakep banget nggak sih? Iya, estetik parah. Karena dari sekian banyak varian 8 ini, aku paling penasaran rasa yang unicorn bubble gum yang ini sebagai rasa pertama guys, yang literally yang ini nih, yang biwu ini nih. Mari kita makan. Aku cabut dulu. Oh, dia dipastikan lagi lah, gue pikir mau agak dipastikan. Oke, jadi kita buka lagi. Ini akan jadi panjang opening videonya, serius ya. Wow. Sumpah panasnya enak banget tuhanku. Aku mau ambil yang ini nih. So fluffy parah. Oh my god. Nih unicorn bubble gum. Warnanya cantik dan ada glitternya dong. Ih, gemes banget. Enak. Fluffy, kiung. Aku gak tau ini bulir apaan. Bubuknya kayaknya ya. Mari kita coba. Rasanya bubble gum banget, parah. Rasanya bubble gum. Kalau kalian pernah makan marshmallow yang dijual di minimarket, ini lebih kenyal lagi guys. Lihat dong, twing. Lebih lembut, lebih squishy. Lebih perfect pokoknya. Terus bawahnya kayak ada bubuk-bubuk gitu. Ya udah lah ya, kayak cuman segini aja. Sayang kalau dimakan semua tuh. Deh, takut bener-bener cuma makan.
Nanti overall setelah aku nyoba ke 8-8-nya, aku akan review terakhir. Cuman kalau persatuan, aku suka sama dia. Rasanya bubblegum, manisnya pas buat aku di lidah aku. Fluffy-nya dapet banget, cepet banget meltingnya di mulut. Gampang banget dikunyah karena fluffy-nya itu liat dong, twing 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 twing. Teksturnya lebih bagus ketimbang marshmallow yang dijual di minimarket. Terus cute, ini estetik parah. Oke, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel YouTube aku, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk pantengin varian rasa lainnya, taste aku mengenai varian rasa lainnya dari Just Fluff Marshmallow ini. I'll see you guys on my next video.